animante. Udah stop. Bener di sini berhentinya nih? Iya bang, cukup sampai di sini aja. Oh iya. Saya cuma mau cek lokasi kampung sini bang. Ngecek buat apa ya? Rencananya sih pengen bangun apartemen bang. Ah serius? Ya serius lah bang. Cuma kayaknya agak susah ngegusur ya bang di sini. Oh iya bang, kira-kira ada yang bisa ngelobi warga nggak? Ah kalau soal itu gampang. Berarti abang nih pas berdiri ketemu langsung sama orang yang tepat. Maksudnya abang? Oh iya saya. Abang ini preman? Oh saya bukan preman. Cuman kalau abang tanya daerah kampung sini semuanya, abang cuma ngucap marketing. Ah itu saya udah. Oke deh kalau begitu bang. Saya bisa percaya sama abang. Iya. Biar pembangunan kita makin cepat bang. Oh asik aja. Cuman hitung-hitungannya bagaimana nih? Oh tenang aja bang. Oh is asik. Ini ada uang muka 5 juta buat abang. Oh iya. Cepet juga tangannya. Ntar dulu bang. Kalau tender ini berhasil, saya tambah 50 juta. Kalau gagal? Ya harus dibalikin dong bang. Oh iya, saya paham. Saya terima nih. Iya bang. Senang berbisnis dengan Anda. Sama-sama bang. Cuma ya saya takut ini gagal. Duitnya saya pulangin dulu deh. Es, yang dipulangin itu uangnya bang, bukan amplopnya. Oh, tapi tenang aja. Ini urusan bakal beres semua, nggak bakal gagal. Ya? Ini amplopnya. Nggak usah, saya nggak perlu. Saya perlu dalamnya. Ya? Sip. Bisa aja nih, bang. Ih, pocupi memikes deh. Masa muka Anwar disebor pakai es kan jadi adem. Ya iya tuh, Anwar. Yang namanya es krim mah manis. Pahit. Pocupi dari mana? Oh tahu, Toto juga lagi makan es tiba-tiba dikagetin sama si Anwar. Ya iyalah kena mukanya. Agak kurang ya? Iya Gi, emang gitu orangnya. Pocupi, ayah bukan hanya itu. Pocupi dari mana? Ya nggak tahu lah, kamu cari aja ke sana. Belinya tete-tete di sana. Salah Gi, kau aja deh nanya. Bisa gitu ya? Coba. Pocupi? Iya. Pocupi dari mana? Tata tadi teh habis ngerias nih, tuh ngeriasin nih sama sewain wig. Oh, iya. Coba Pak Cupi Anwar lihat wignya. Tuh, lihat dong. Pinjem ya. Wah, lucu banget. Kok gelap? Ini gimana ya? Mati lampu ya? Aduh, ya. Iya, gelap. Lu kakinya dari belakang. Ada. Cobain dong pakai wig. Gue pengen lihat deh kalau lo lagi rambut panjang. Oh, kagak, gue males. Ya, cobain dong. Ayah, pakai ai. Kagak mau. Coba, pasti cantik. Enggak mau. Coba. Oh, ya teh ulang tahun. Happy birthday to you. Ay. Happy birthday to you. Selamat ulang tahun ya, Ayah. Happy birthday, happy birthday. Oh, Cupi, Ayah kagak ulang tahun, kagak. Happy birthday to you. Siapa ulang tahun sih? Assalamualaikum. Dek. Min. Heran, orangnya kagak ada, pintu kagak dikunci. Anak bener-bener. Ini udah begini masih dirawatin aja. Daripada pecah begini. Bener dah. Ya Allah. Lu ngapain sih Sri? Bapak mertua juga ngapain? Kok ngeliatin rumah? Lagi ngari toke ya, Pi? Ngari toke? Laki lu mana nih, Simin? Ada di dalam. Bapak ya, belum salim loh. Ngapain, Be? Gua mau ngobrol sama lu. Min. Gimana ngomongnya ya sama anak, gak enak. Gua gak ngomong juga, gak enak juga. Waduh. Kalau pendapat gua, ini pendapat gua tapinya nih, lu jangan tersinggung. Mendingan nih rumah jual aja, lu pindah ke mana, kayak nyari lagi. Jual, Be? Iya. Ya, kenapa, Be? Kayaknya lu tinggal di sini nih, kayaknya rejeki lu mampet. Gak berkembang sampai kapanpun, makanya mendingan pindah. Jual nih rumah, nyari ke tempat lain. Iya, Be. Itu sih sebenarnya terserah Babe.
Cuman Pan, ini rumahnya Babe nih. Tapi emang gak sayang kalau rumahnya dijual. Ya sebetulnya sih gua sayang. Nah lo rasa sendiri kan? Selama di sini punya rezeki gak? Apa lo yang apes kali ini? Papi mertua hebat banget. Hebat apanya sih, Sri? Tuh, buktinya bisa nerawang. Kalau Mas Imin itu selalu apes. Ya, sebetulnya sih bukan apes. Cuman laki lu males usaha, Sri. Tuh yang sebenarnya mah. Apes banget sih, kagak. Hebat, papi mertua. Bener loh itu. Apaan sih? Bener kan, Sri? Apa? Memarah? Emang bener kan? Ngerasa lo? Iya benar. Hidup lo usaha apa? Selalu makan dari kantong orang tua, ya kan? Iya, tuh. Iya kan? Iya. Pulang. Iya. Nih, dia gue pake. Ay, cantik banget. Iya, Gi, lo kampung banget sih. Gue itu ya, udah tahu kalau si Ay itu cantik dari blojor. Anwar, si Ayah tuh justru cantik banget kalau rambutnya panjang kayak gitu ya. Iya, Mbok ya. Oh, Cupi, telat banget sih. Orang-orang udah sampai periuk. Oh, Cupi masih aja cililitan. Udah, gue lepas. Gerah nih gue. Udah, gak usah. Ay. Cantik tahu ya, Gie. Isi ya, mbak-mbak, mas-mas. Wow, kamu yang saya cari. Kamu yang saya cari. Itu. Saya mau yuk. Abang ngapain nyari-nyari saya? Saya nggak punya utang ya sama abang. Kamu tuh cantik banget, pas banget sesuai yang saya cari. Mau ikut saya yuk? Ikut saya. Ikut kemana? Serempet-serempet aja lu udah kayak copet. No. Hai, perkenalkan nama saya Kay. Saya seorang desainer terkenal dan saya mencari mbak ini cantik banget sesuai dengan konsep yang saya bikin loh. Apa? Ikut fashion show jadi model gitu? Iya jadi model. Kagak mau ikut yang gitu-gituan fashion show kagak bang, salah orang. Hai, cobain lah ya. Iya Ay, cobain aja, gak apa-apa ya. Kagak mau. Abang, Ay kagak mau ya, kagak usah ya, yang lain aja. Ih please, buat sore ini aja. Ih kagak, udah ini aja nih Mpok Cupi. Oh, dia tuh ulang tahun juga. Happy birthday. Udah. Gak usah ngajak ngomong Mpok Cupi, gak bakal nyambung. Ih no. Kamu yang saya cari. Kamu tuh pas banget dengan konsep yang saya bikin buat fashion show sore ini. Ayo sebentar aja. Oh ya, kalau gak percaya saya kasih langsung nih honornya nih. Nih. Kagak usah, saya gak nerima. Iya, kagak usah. Makasih banyak. Tenang aja, si Ayah teh mau kok. Kok Cupi apaan sih? Ayah, kamu tuh kalau rezeki tuh gak boleh ditolak, tau Pak Mali. Guys, Cupi kok denger ya? Gi, Pak Cupi itu ya, kupingnya udah kayak dompet. Ngedenger duit aja, langsung udah belalak terbuka. Oh iya. Mbak, makasih ya mbak ya. Saya minta nomor handphonenya boleh mbak? Jangan. Nih, kalau ada apa-apa, hubungi aja ke kartu nama Cupi. Oke, ya udah pokoknya sore ini kalian saya tunggu di gedung Bakti. Jangan telat ya. Bye semuanya. Bye. Cupi, kok diterima sih kan Ayah bilang Ayah kagak mau ikut yang gitu-gituan. Ya ampun Ayah, tenang aja nanti sama Tete diajarin kalau cuma jalan kayak gitu mah. Tenang aja. Ay, udah gak apa-apa ikut ya, yuk. Tuh. Udah gak apa-apa. Bagus. Ayo. Ayo. Banget. Main stop aja, untung gak ketabrak. Mau kemana lo? Mau ke rumah babe saya. Lo mau kemana? Ya, kan saya bilang mau ke rumah babe saya. Waduh, pas banget. Satu arah gua. Mau ke sana juga? Iya, mungkin. Ayo, naik. Sayang lo naik motornya. Saya yang bawa, ini kan motor saya. Gua yang bawa. Kata orang kaya punya motornya kagak gablek. Lo gak tahu jalan lo. Gak saya tahu, masa rumah babe saya gak tahu jalan. Eh? Jangan kenceng, pelan-pelan aja. Ya
banget kaki gua. Ah, elah. Gimana sih naik motor kayak dibantuin? Ah. Pegangan kencang. Jalan belum pegangan kencang. Eh, gua larinya gua lari 200 gua mah. Bener be, rumahnya mau dijual. Min, aku bicara agak tinggi ini sekarang. Habis kesabaranku. Di sini rezekimu nggak ada. Pahit, macet. Siapa tahu di tempat lain. Lu bisa berkembang, berpikir secara normal. Itu maksudku, Min. Ngerti kan? Keputusan babe udah bulat. Ya udah jelas lah. Terus apa lagi? Masih salah aku bicara. Ngertilah sedikit, Min. Kamu kan anak aku. Iya, be. Pi, gimana kalau papi aja sendiri yang pindah? Biar mami sama anak-anak di sini. Lah, kok papi sendiri? Kan papi yang bikin apes. Gitu ya? Ya, sebetulnya sih ya tidak seperti itu, Sri. Ya udah, be. Kalau emang rumahnya mau dijual. Tapi jualnya ke siapa ya, be? Ya, ilang ke orang, Min. Masa ke setan. Supaya masyarakat tahu luasnya, pasang iklan di koran, rumah dijual. Begitu, nggak bisa. Gunain otak dong, Min. Masya Allah, jadi anak ampun gue sih, dah. Be, tapi Iwin nggak tahu caranya. Bilangin, Sri. Tapi, maksud iya masa iklan di koran aja nggak ngerti? Gini loh, Mama ajarin. Ya, ini kan kertas nih, Pi. Kertas ya. Nah, ini koran. Tulis, ya. Biar jelas, Ri. Rumah dijual. Waduh. Tempel di koran. Nah, ini namanya iklan pasang di koran. Terus taruh depan rumah. Bener kan, pemirsa? Hebat ya. Ri. Enggak ada buat apa yang bisa gue kunyah, Sri. Sabaran gue. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak apa-apaan. Bakal tak kesel gue sama lu, ha? Gue makan juga lu. Tapi mertua sekarang hebat ya. Bisa makan batako, bisa makan pintu. Itu gara-gara mami. Ucupi, katanya mau telaktir, Mani. Telaktir? Pintu. Ih, si Anwar mah suka nyebelin ya. Kita teh kesini mau sarapan ya, Ayah. Ngapain coba dia cari-cari parkiran? Kesel Tete mah kalau udah gak nyambung gitu. Traktir Mpo Cupi, traktir bukan parkiran. Iya, gitu. Aduh, udah deh kalian tuh ya. Pada bikin pusing Tete. Udahlah sekarang mah mendingan kita sarapan Energen. Sok pesan. Ayo, pesan ayo. Mpo Cupi rasa coklat asli kan? Bang, pesan. Mau pesen Energen 4, yang 2 rasa coklat asli. Kalau Anwar rasa vanilla asli. Kalau saya rasa kacang hijau asli. Jadi yang dipesen ini Energen rasa coklat 2, vanilla asli 1, kacang hijau asli. Cakep. Cakep. Oke, saya bikinin dulu ya. Oke, Bang. Makasih ya, Bang. Ya ampun. Masa enggak ada yang rasa vanilla? Ya udah kalau gitu tuh Cupi rasanya rasa coklat yang nikmat aja. Udah ya Bang, gak usah dengerin kata Mpo ini, dengerin kata saya aja yang tadi, yeh. Ya, oke deh. Makasih ya, Pak. Energen itu ya sarapan super, susu plus sereal, mengenyangkan dan bertenaga. Biar kalian tuh pada bertenaga, pada semangat. Terus ya, Energen itu nutrisinya teh lengkap. Ada susu, sereal, telur dan sigmatid. Nah, udah tahu Po Cupi, lagian ya, Energen tuh lebih dari susu. Kayak serat dan bikin kenyang lebih lama. Apalagi rasa vanila aslinya berasa banget selelarnya. Sereal. Yen tuh maksudnya. Ewar, Energen itu punya banyak varian rasa. Ada rasa vanila asli, coklat asli, kacang hijau asli, sama jagung asli. Nah, yang jagung asli ada buli rasninya.
bener banget. Sarapan super, susu plus sereal yang bikin kenyang dan bertenaga, ya cuma Energen. Egi, kamu masalah. Ini tuh Energen, bukan Jirigen. Cupi dah. Saiki giliranku yo. Ya, ngerti dulu yo. Yeah, tiba kena telu. Ya, untuk telu iki. Untuk telu, jajali keren kalian. Isotara. Kamu jalan. Jajali. Yaudah, oke ya. Kenain. Ya, yeah, udah kena. Untung Tenang, tenang, masih ada aku. Jajali. Ya. Ayo, ayo. Ya, udah kena kedua. Ngerti, aku untuk telu. Hei. Aduh, berisik amat sih mainnya. Ganggu orang tidur aja. Aa, kenapa sih Aa teh? Biarin atuh Aa, mereka teh pada main di sini. Kan di sini teh enggak ada anak kecil Aa. Biarin mereka teh nemenin Edo. Ih, kumahanya. Beneran ya, Bambu? Makasih ya, Bambu. Enggak. Ayo, bubar. Pergi, pindah tempat lain, ayo. Yang Bangkong, ini mau pindah kok. Ayo, beresin. Ayo. Mau ngapain lu ke dalam? Hah? Duh, katanya Bangkong suruh main di dalam. Siapa yang bilang suruh pindah ke dalam? Cari tempat lain. Berisik di dalam. Ayo. Assalamualaikum. Ama nih kecil pisan ya, keterlaluan ama. Mending kayak nggak pernah jadi anak kecil aja. Iya, gue pernah jadi anak kecil, tapi gue ngantuk, ganggu aja. Ampun lah, mau harus tidur. Ayah, hayo tuh Ay, kamu tuh cobain dulu. Aduh enggak, Pak Cupi, Ayah males. Ih Ayah, kalau udah dapet tawaran itu diterima nggak boleh ditolak atuh Ay. Nah iya Ay, cobain lah ya. Coba dulu Ay, siapa tahu iya kan, Ayah ada bakat jadi model. Kagak mungkin War, kagak mungkin. Iya ya. Di dunia ini kagak ada yang kagak mungkin. Asal ada kemauan, yang penting coba dulu. Ini sama Tete diajarin ya cara jalannya. Kamu tuh liatin ya. Senyum. Coba liatin. Wow. Widih. Gini. Widih. Gini. Oh iya. Yeah. Tipar next model. Wih. Widih. Wow. Tuh. Senyum. Tuh Ay. Coba Ay, ayo. Enggak. Iya, ya. Nggak boleh bilang enggak, coba dulu. Coba dulu dong, ayo. Coba. Dimana-mana coba dulu, baru bilang kagak bisa, sono. Nah, bener. Coba dulu, ih. Ih. Sabar, gimana? Senyum, jalan, semangat. Senyum. Lah. Jangan begitu. Ayah. Habis keguguran, Ay. Ah, udahlah, gue gak mau, susah. Iya, ya. Masa jalannya begitu sih? Nih, jalannya gini, liatin Anwar ya. Cobain, Anwar, sama kamu. Coba. Wih. Oh, harus pemanasan dulu. Oh, pemanasan. Terus, lion. Ah! Mama.